Alright, langsung kita klaim ya tas naga hijau kita nih yang baru. Tas naga hijau, keren, parah, mantap ya. Dan juga ini, Deadbox Loot Crate Shotgun hijau ya. Keren nih, mantap nih, shotgunnya kayak kejepit di tengah ya. Hai hai hai, berjumpa lagi dengan Mas Mazi. Mas Mazi ini asli nih, ada botaknya. Oke, kali ini kita akan mereview tas naga yang belum rilis di server Indo ya. Di sini di server Singapura itu sudah rilis dan kita akan beli langsung ya. Karena ini bonus top up, maka kita akan top up dulu 1000 diamond ini. Harganya 185.000 nih kalau di Singapura. Mahal ya 1000 diamond. Oke, nggak apa-apa lah. Demi kalian kita akan review dulu nah. Sebelum rilis di server Indo, ini aku udah beli dan kita akan langsung klaim default ya. Kita lihat di mana ya. Oke, ini dia ya. Langsung kita klaim ya tas hijau naga kita yang baru. Kinciling-kinciling gimana gitu loh. Seger ya, mantap ya dilihatnya ya. Tapi kita akan lihat apakah bagus di in-game atau ya biasa aja seperti tas sayap yang item kemarin ya. Tapi kelihatannya ini lebih bagus sih. Ya, semoga aja bagus ya. 1000 soalnya nih mahal ya. Oke, dan ini adalah Draco Cave loot box ya. Oke, ini loot box kalau kita ngekill musuh ya, namanya Draco. Oke, tapi warnanya hijau ya, nggak apa-apa lah ya, mungkin itu namanya naga hijau. Oke, kita akan pakai langsung ya di in game, nanti kita akan review sambil main santuy. Oke, karena ini ranknya masih bronze, jadi kemungkinan akan ketemu ya bot-bot Jordan lah ya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Oke, ini tampilannya seperti ini ya, keren ya, gede atau terlalu gede atau mantap nih. Ini kayaknya kalau dipadukan dengan kostum yang setan itu bagus lah ya. Oke, ini adalah Draco Cave Loot Box tadi ya. Oke, kita bawa juga apa namanya shotgun ya, shotgun yang warnanya hijau kalau punya nih. Aku punya nggak? Oh, punya ya. Ini shotgun hijau yang murah meriah ya, nggak apa-apa lah ya. Atau kita coba spin di sini ya, karena ada shotgun pasangan yang ini ya. Nah ini yang shotgun apa namanya Green Flame Draco ya, ini untuk shotgun panjang ya. Kita akan coba spin ya 9 diamond lah, kalau bisa sih ini auto konten ya. Dapat mobil? Aduh, enggak dong, enggak dapat. Oke, ini diamondku masih ada sisa. Kita minimal dapat mobilnya lah ya. Dapat. Kenapa jalan lagi loh? Oke. Sekali lagi aja lah ya. Oke, sekali lagi kita coba alah. Ya minimal dapat inilah ya, dapat parasut kalau enggak bisa. Oke, dapat parasut berarti udah, daripada diamondnya habis ya, kita buat event yang besok. Oke, kita sudah dapat parasutnya dan kita akan coba pakai nanti ya. Jadi kita akan pakai nanti tas hijau, parasut hijau sama Draco Cave loot box ya, atau loot box pas kita ngekill musuh. Nah, ini parasutnya ini seperti ini ya. Draco, ini kayak naga hijau ya. Oke, kalau yang di AK itu warna biru, di sini warnanya hijau. Wow, keren sih. Oke, kita akan bermain bersama Bro Orek ya. Kalian yang kenal Bro Orek silahkan di-subscribe ya. Channelnya udah aku taruh di bawah, YouTuber Free Fire yang bikin konten kisah-kisah. Oke, kita akan main solo squad duo versus squad dong. Masa squad versus squad. Oh, ini. Ini Jordan bukan ya? Ini Jordan buku, Jordan samaan sepatunya. Wih, gede sih. Wah, Jordan ini buat menjadi sultan. Lu sultan ngeprank, Pak Fix. Prank. Enggak usah pura-pura jadi bot deh. Oi. Astaga. Oke, kita akan review nih tas hijau naga ya. Aku akan carikan kamu koin. Koin? Kok koin? Beli tas sendiri lah. Oh iya, beli tas ya, bisa di vending machine ya. Oke. Oke, wush. Oke. Keren. Tasnya gue gini. Wah. Aku pengen lihat deh, kenapa putar-putar. Pengen lihat. Wah. Gila. Tasnya menambah keren, kegantengan ya. Sih. Menambah kegantengan, wih kan? Nih, parasutnya juga hijau nih. Oh. Wah. Jangan-jangan dapat shotgunnya juga, Pak? Iya dong, shotgunnya juga hijau dong. Tapi yang versi murah. Gak sanggup aku, guys. Gak sanggup. Karena saya menyerah ke Redan. Dapat satu nih, Pak. Coba review robot satu deh. Oke. Ini, Pak. Wah, kecil, saya. Kok gak gini ya? Penyakitan gitu. Kok kebalik ya? Gimana sih? Ini gimana sih? Belakang dong. Aneh ya. Aduh, harus cari ini sih, mayat, kotak mayat.
Oke. Okay. Oh, ini ada di sini, ada di sini. Oke, oke. Eh. Wih, ini oh, bagus sih. Mati sekarang, Pak. Hah? Oh, kena. Nah, ini level 2 nya lebih bagus daripada yang level 1 tadi ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, seperti ini. Bang, guys, musuhnya pro banget ya. Apa ya, musuhnya pro. Musuhnya pro semua dong. Ngepaknya ke belakang boy itu. Coba. Iya, ini sayapnya kayak gini. Loh, iya masih ke belakang ya? Masih ke belakang kayak yang level 1 tadi sih, Black. Nah, ya, seperti itu. Posisi okay. Terbang apa, Jordan? Mana Jordan? Nah, seperti ini ya deadbox loot crate-nya, teman-teman. Dan kita akan lihat ini aku berapa koin kok. Satu lagi, Pak. Ini koin 3 bisa kan beli tas 3? Bisa, aku udah punya ini, nih. Ini. Kita akan beli tas level 3-nya di sini ya. Ada nih di sini nih. Guys, tampilannya seperti ini, teman-teman. Level 3 keluar cahaya nih. Nah, kan? Nah, ini kotak mayatnya nih. Mantap ya. Mantap ya. Oh, nih 500 diamond atau 200? 300 ini harganya loot crate yang deadbox-nya ini. Murah ini. Aku cari samurai dong. Aku ini sang ninja gitu. Oh iya 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 iya. Mari kita cari. Mari kita cari. Mana kulipotnya? Ih, ini anu, Pak. Berkepak loh dia pas kamu jatuh. Wah, iya. Eh, itu tuh kayak terbang. Oh, oi. Keren ya. Coba jauh lagi. Eh, kok enggak? Kok enggak? Dah, kurang tinggi, kurang tinggi. Kayaknya gimana kalau dari datar dari ini dari zipline mungkin ya? Oh, apakah terbang? Apakah kita bisa terbang? Nah ini perlu dites ya. Wah ini. Wah kalau ini bisa terbang sih kita wajib top up sih. Ah oh, udah sih aku langsung top up, Pak. Oke kita tes. Iya loh. Itu keren loh. Oke. Oke. Mari kita buktikan, teman-teman. Lo ada yang ngidipin orang, Pak? Itu. Iyo. Turun di sini, Po. Ayo coba. Wih, enggak. Mati kita. Ditekan, Pak. Lebih ditekan ada tombolnya, ditekan tombol rahasia. Wah. Woi, keren. Hei. Tekan guys di glider. Enggak bisa, Mama. Apa cari glider deh. Apakah pakai glider dia ngepak-ngepak apa sih? Oh iya glider. Betul. Tapi ini kan ranked, Mama. Enggak ada glider. Ah. Waduh. Kita coba ya semua nih tentang si sayap ini. Ush. Kamu enggak kelilipan kan kena di belakang gue gini? Kenapa becek? Kena percikan air itu. Oh, perang. Pro player perang tuh sepatu Jordan. Sepatu Jordan ini memang sepatu Jordan sama hajar dah, Bapak Dragon. Kayak kenop. Sama robot. Wah, oh iya ada petir. Aku kaget loh pas siap lihat petir tuh kayak, wah gitu. Ini solo squad paling the best ini. Nah, akhirnya aku udah menjadi ninja, Pak. Wah, mantap sih. Udah lawan. Alah, aku bang senjata lo sudah. Ini duduk. Tadi ada badge-nya yang 100 berapa gitu loh. Orang gara iya orang gak tau lo. Meninggoy. Mati. Loh, kotak mayatmu? Kobra, Black. Bang Blake. Wah, kaget. Wih, ngapain itu si Jordan? Nembaknya malah ke sana. Loh, tembus. Mayatnya tembus dong. Kehormatan ini. Yesus, akhirnya bisa terbang. Indah nyampe pemandangan. Tuh kan terbang, guys. Jadi seperti itu caranya ya terbang menggunakan tas baru. Widi keren. Harus top up ini, top up biar Garena makin kaya, teman. Yes. Jangan sampai enggak top up. Ini apa lah? Pan satu ke sana, Dek. Ya, si. Ayo, 3. Hah? Aduh, kelek-kelek lagi.
Cetak. Mana Black nih? Oh itu tuh, dia sekepal ya? Oke oke oke. Nih mamam nih, panah beracun nih. Panah beracun dari sang naga nih. Wuh, ini kayaknya naganya beracun nih Black. Wow, diras bung sama si Black di sana. Lu mana? Lu kok hilang? Mana orangnya? Lele, lu kok di sini? Wow, di pedang. Wow, maklum ninja ya, ninja kayak gitu ya. Dikataan dong. Berani-berani mau ninja deh. Wah, nggak ada ini, nggak ada akhlak. Oke lah ya, thank you teman-teman yang udah nonton ya. Jangan lupa di subscribe channelnya Mio Ok ya. Oh enggak, Bro Orek, channelnya Bro Orek, oke? Aku Mas Masing, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.